PLT Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sintang, Nur Fajriansah, mengatakan dalam setahun, timbulan sampah di Kabupaten Sintang mencapai 374.803,78 meter kubik. Data tersebut merupakan jumlah total dari timbulan sampah di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Penyumbang timbulan sampah terbanyak ada di Kecamatan Sintang, yang merupakan ibu kota kabupaten, dengan timbulan mencapai 68.276,78 meter kubik per tahun. Akibat besarnya timbulan sampah, kini tempat pembuangan akhir atau TPA yang ada pun nyaris over kapasitas. Kalau di musim kemarau ini sangat lumayan lah, sangat baik lah kan, karena memang kita dapat melayani juga jumlah TPA-TPA yang ada di Kabupaten Sintang yang ada di tempat kita ini sudah hampir overload lah ya, karena memang kita harapkan sebenarnya ada TPA baru yang untuk menjadi sentra kita di dalam pengolahan persampahan atau tempat pemrosesan akhir sampah. Tapi karena memang kita belum ada tempat, jadi kita masih pakai TPA yang ada di kilometer 7 Nenak itu untuk menjadi sentra pemrosesan sampah akhir kita. Dari Kabupaten Sintang, Hendriono memberitakan.